Terima kasih kepada Mas Syafiq atas huraian tentang buku beliau Islam Nusantara dalam konteks dari multikulturalisme hingga radikalisme. Jadi saya nak buka soalan kepada audience. Okey, satu soalan saja daripada saya. Kalau Islam Nusantara ini merupakan Islam yang kembali kepada tradisi di Nusantara, secara tradisional di Nusantara ini Islam yang pertamanya fiqh mazhab Syafi'i, yang kedua akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Dengan framework yang sebegini, kalau kita mau mengatakan Islam Nusantara itu juga adalah Islam yang terbuka dan mendakap rahmat kepada semua, bagaimana kita mau melihat contoh katakanlah dalam isu perbedaan antara pandangan mazhab Syafi'i yang diterima secara umum di Nusantara, contoh berkenaan dengan anjing yang basah sebagai najis, ya. Dan kalau ini dipertentangkan dengan pandangan fikih dari mazhab lain yang mengatakan anjing itu bukan najis, contohnya Maliki, katakan pandangan lain ini dibawa ke Nusantara dan sukar mahu diterima oleh masyarakat terbanyak di Nusantara ini, maka di situ ada pertentangan antara dua pandangan fikih yang boleh saja, yang kita boleh berlapang dada. Jadi Islam Nusantara sekarang ni seolah-olah berada di persimpangan. Pertama, mahu kembali kepada tradisi Syafi'i yang dengan satu pandangan fikih yang merupakan pegangan tradisional Nusantara. Yang kedua, mahu membuka horizon pendefinisian terhadap satu isu tadi dengan mengambil pandangan mazhab lain untuk masuk ke Nusantara ini. Jadi bagaimana attitude atau sikap Islam Nusantara dalam berhadapan dengan diversity dalam mazhab, dalam huraian tentang keagamaan yang semakin rencam di Nusantara? Nah, itu saya jelaskan ya di dalam bab tentang pluralisme Islam di antara usul dan furu. Okay. Nah, terutama di dalam bahasan tentang tradisi keislaman Nusantara, saya katakan di sini bahwa salah satu problem yang dihadapi itu memang persoalan khilafiyah. Persoalan khilafiyah, karena di Indonesia ini meskipun mayoritas mengikuti pandangan Syafi'i, tapi kan orang Indonesia ini tidak hanya hidup di Indonesia gitu. Berinteraksi, para ulama-ulamanya juga berinteraksi dengan ulama-ulama yang lain. Atau 10 tahun terakhir ini pengikut madhab Hambali juga booming, ya, juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa, yaitu kelompok-kelompok Salafi dan lain sebagainya. Saya menyebutnya sebagai neo-Hambalism. Neo-Hambalism ini juga rame di Indonesia, dan mereka banyak memiliki persoalan ikhtilaf ya dengan orang NU. Kalau Islam Nusantara tidak mampu menerima tentang pluralisme pandangan fikih di dalam NU, ini ya berarti nggak berhasil gitu. Berarti nggak berhasil. Ikhtilaf dalam pengertian bahwa mereka memahami perbedaan gitu. Perbedaan, mereka bisa menerima perbedaan, dan di dalam perbedaan itu yang mereka yakini benar tidak lebih suprem dengan yang mereka yakini salah gitu. Karena ini adalah persoalan ikhtilaf biasa. Nah, sebetulnya di dalam tradisi Nahdlatul Ulama ini kehidupan dan tradisi ikhtilaf ini mengalami sejarah dan perkembangan yang cukup menarik gitu. Cukup menarik. Dimulai dari Munas Lampung pada tahun 1982 Musyawarah Ulama Nasional, di mana pada saat itu di dalam tradisi pengambilan keputusan hukum di dalam Nahdlatul Ulama itu orang-orang NU, ya, orang-orang NU harus taklid, mengikut saja terhadap
qaul ya ataupun manhaj. Qaul ataupun manhaj dari kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab mu'tabar. Kitab-kitab yang memiliki apa kredibilitas tinggi di lingkungan NU. Karena itu yang disebut dengan kitab mu'tabar itu ada listnya gitu. Dari Imam Syafi'i, kemudian muridnya Imam Syafi'i itu siapa? Nawawi, Rafi'i, dari Rafi'i ke bawah siapa-siapa, itu ada listnya. Jadi semua persoalan itu harus dicarikan jawabannya secara verbal. Yang qauli itu secara verbal. Sebelum tahun 82, secara verbal ya. Di dalam rujukan-rujukan itu kalau tidak ketemu maka depending atau dalam istilah Islamic legal teorinya disebut dengan mauquf, dimauqufkan. Karena bukannya tidak bisa menjawab, karena jawabannya belum ditemukan. Nah, jawabannya belum ditemukan. Itu yang berlaku panjang di dalam tradisi pembahasan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Apalagi menerima kitab lain gitu. Misalnya kitab agama ini kan enggak mungkin dijadikan referensi. Kitab madhab lain saja itu sangat sulit untuk dijadikan referen, kecuali yang Syafi'i saja. Kemudian tahun 82 mulailah difikirkan bahwa kalau taklid ya jangan qaulilah gitu. Taklid manhaji aja. Gitu. Manhaji. Manhaji dalam pengertian okay, kita mengikuti cara ulama-ulama dahulu melakukan ijtihad. Menggunakan kias, kemudian menggunakan apa namanya satu dari'ah atau istihsan atau apa. Tapi ini yang Syafi'i gitu. Kalau Syafi'i kan hanya kias ya. Itu kita ikut mereka gitu. Karena dalam tradisi kias, maka turunan-turunannya itu adalah misalnya kayak melakukan tahqiq, melakukan takrir, melakukan apa gitu. Dan menyebutnya bukan ijtihad, tapi istimbatul ahkam. Karena ijtihad itu bukan milik orang biasa, ijtihad itu hanya milik empat madhab itu. Gitu. Kalau seperti ijtihad itu adalah apa namanya penggalian hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Sementara kita ini nggak punya kemampuan itu, maka kita sebut saja sebagai istimbat. Bahkan bukan istimbat, kita sebut sebagai tahqiq atau kita sebut sebagai takrir dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ada kemajuan gitu. Ada kemajuan secara kita ikut metodologinya saja. Jadi kalau tidak ada satu hukum yang ditemukan secara verbal di dalam turos yang diyakini mu'tabar oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, maka cukup pakai metodenya itu. Siapa tahu itu bisa dicarikan gitu. Itu pun berjalan lama untuk mengalami penerimaan kemudian. Tapi ada proses lain di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu proses sosial politik yang mempengaruhi terhadap proses pembaharuan keagamaan gitu. Proses sosial politik ini misalnya ditandai dengan kemunculan orang-orang yang seperti Gus Dur itu tadi, yang membuka cakrawala dan jendela baru bagi kaum Nahdiyin terhadap dunia luar. Dunia ini enggak seluas pesantren loh. Dunia ini di Kuala Lumpur itu ada ini, di Singapura itu ada ini, di Eropa, di Belanda ini, di Jerman ini, di Amerika itu ada ini. Ah, itu yang merupakan jendelanya adalah Gus Dur itu tadi. Sehingga itu mau tidak mau, pemikiran-pemikiran yang berkemajuan itu, yang progresif itu, mau tidak mau mempengaruhi juga para kader-kader Nahdlatul Ulama. Gitu. Pada kader-kader Nahdlatul Ulama yang mereka mempercepat juga proses reformasi di dalam pandangan keagamaan orang-orang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang menurut saya kira problem ikhtilaf itu tidak menjadi masalah besar. Kalau problem ikhtilaf itu misalnya
tidak muncul dan dimunculkan oleh kepentingan politik identitas. Misalnya tentang khilafah. Biasa di dalam Nahdlatul Ulama itu orang berbeda pendapat tentang khilafah itu. Tidak masalah, sebagai apa namanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf itu boleh. Tapi kalau kemudian ikhtilaf itu, salah satu pandangan yang diperselisihkan itu dijadikan sebagai semacam identitas politik identity, maka itu dilawan. Yang dilawan bukan pandangannya, tapi keinginan untuk membentuk satu entitas politik sendiri dan lain sebagainya. Bertentangan dengan Wahabi itu bukan persoalan pertentangannya, tapi aspek-aspek politik yang sebetulnya lebih membawa kesulitan untuk memahami persoalan ikhtilaf itu. Terima kasih kerana pernah datang memberi satu syarahan yang agak tepat dan enlightening lah untuk saya. Cuma saya nak tanya, sekarang ni macam doktor sendiri pun ada sebut tadi Islam yang dipraktikan di Nusantara kan, termasuk sekali Indonesia, Malaysia kan. Di Indonesia seperti yang saya dulu beritahu bahawa Nahdlatul Ulama mempunyai satu influence yang agak besar di Indonesia, dan cara Islam yang dipelopori oleh Nahdlatul Ulama juga yang tolerant, yang sikap terbuka ni sudah lama atau menjadi mainstream ya di Indonesia. Tetapi sekarang kita nampak kita nampak di Indonesia macam doktor kata tadi, the rise atau peningkatan Islam yang konservatif, yang hardline kan, seperti yang kita nampak terhadap protes terhadap Ahok. Di sini juga kita nampak di Malaysia ni semakin kebangkitan Islam konservatif ni. Bagaimana doktor lihat adalah, adakah konservatism ini telah bangkit untuk menentang keterbukaan itu, atau adakah ia satu maknanya satu mungkin gagasan yang datang dari luar kan, Wahabism ke Salafism ke kan? Dan bagaimana Islam Nusantara harus mendepani cabaran ini? Menurut saya salah satu problem awalan yang terbesar itu adalah problem politik. Problem politik setelah masa diktatorship Soeharto, karena pada saat itu semuanya dikontrol. Dan salah satu keuntungan diktatorship Soeharto itu kepada pengembangan jabaran-jabaran Islam yang inklusif, yang terbuka dan sebagainya. Secara politik Soeharto itu illiberal, tidak liberal secara politik. Tapi secara keagamaan dia memiliki dampak the mushrooming of Islamic liberalism. Karena illiberal politiknya Soeharto pada saat itu adalah illiberal ultranasionalisme. Semua segala hal itu diatasnamakan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu. Jadi orang yang mengganggu sistem negara, sistem ideologi negara, orang yang mengganggu sistem security negara, ekonomi negara dan sebagainya itu dianggap orang yang melawan negara dan merongrong negara itu sendiri. Dan gagasan-gagasan kritisisme itu pada saat itu muncul dari gagasan-gagasan teman lamanya Dr. Farhoek, itu orang-orang ikhwan underground ya, orang-orang tarbiyah tidak mengingatkan masa lalu. Itu gagasan-gagasan kritisisme itu muncul dari itu, tapi pada zaman Orde Baru tidak bisa keluar karena kontrol Soeharto yang begitu kuat. Nah, gagasan-gagasan progresif ini mengalami atau memiliki semacam tempat yang subur gitu, karena dia nggak dikontrol.
gitu. Dia tidak dapat kontrol negara karena kebanyakan gagasan-gagasan tentang progresivitas Islam itu memiliki keterkaitan dengan establishment, nation state dan lain sebagainya. Faktornya adalah integrating. Sementara faktor yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok underground ini adalah disintegration, ya, terhadap kepentingan bangsa itu. Karena itu mainstream dan menjadi sangat dominan dan berkuasa sekali. NU, Muhammadiyah, Persis dan tokoh-tokohnya itu sangat dominan di lingkungan public and political sphere pada zaman Soeharto. Kemudian era reformasi di mana kebebasan itu dibuka, pada saat itu dicabut undang-undang keormasan, state law on mass organization, which is in this state law all mass organization must be based on Pancasila. Yeah. Tapi sejak reformasi undang-undang ini diabrogated, ya, tidak diberlakukan lagi, sehingga masing-masing kelompok ini yang tidak berideologi Pancasila bisa tumbuh ke permukaan. Nah, yeah, kemudian muncullah satu arena yang bebas, ya, arena yang bebas dan arena pertempuran-pertempuran yang yang tidak dikontrol lagi oleh undang-undang. Nah, dari semacam yang tadinya clandestine, tadinya underground, muncul ke permukaan, mereka mendapatkan medan dakwah yang bebas juga, sehingga mereka juga memiliki audiens yang juga yang tadinya tidak mau mengakui bahwa mereka bagian dari anggota ini, keluar ke permukaan. Dan akhir-akhir ini mendapat sokongan lagi yang lebih kuat dari apa yang disebut dengan sosial media. Ini dampaknya luar biasa, dan salah satu hal yang menguntungkan bagi gerakan-gerakan konservatif, ya, ini kalau saya boleh pinjam istilahnya Dr. Faruk tadi, konservatif ini adalah lapangan yang di field, ya, field of contestation ini yang disediakan oleh sosial media. Karena tidak ada kontrol sama sekali, tidak ada otoritas, gitu. Otoritas itu menjadi sesuatu yang tidak penting di dalam sosial media. Orang bisa menulis apa saja dan sebagainya, gitu. Itu dimanfaatkan benar-benar oleh kelompok-kelompok yang pada zaman Orde Baru disebut dengan clandestine itu. Nah, dan mereka tahu sekali membaca arah generasi baru, millennial generation itu. Yeah. Yeah. Dan yang mereka produksi itu bukan tulisan sekarang, tapi yang mereka produksi adalah broadcasting. 1 menit, 5 menit, yeah, potongan-potongan, klip-klip, video pendek, dan sebagainya. Short jadi, attention. Kita ketinggalan ini, IRM, kalau memproduksi memproduksi buku saja. Harus direkam, harus potongan-potongan ceramah, dan sebagainya. Gitu. Karena ini adalah pasar yang tidak kita baca. Gitu. Yeah. Pasar yang tidak kita baca oleh orang-orang konvensional seperti kita, gitu. Nah, mereka ini secara teknologi sangat melek sekali, gitu. Sangat tidak gagap teknologi. Nah, meskipun secara keagamaan mereka berpikiran regresif. Gitu. Yeah, yeah. Jadi regresivitas ini kemudian diolah sedemikian rupa di dalam sebuah teknologi sosial media yang demikian menariknya dan lain sebagainya, sehingga memenuhi pasar, keinginan pasar, terutama kelompok-kelompok milenial ini yang tidak suka kemapanan dan lain, tidak suka sesuatu yang sifatnya terlalu serius seperti buku kutipan dan lain sebagainya, gitu. Ini yang membantu semacam the growing
atau the rise of Islamic conservativism gitu. Meskipun secara statistik jumlahnya tidak banyak gitu. Besok saya uraikan tentang satu temuan survei dari Lingkaran Survei Indonesia yang menyatakan bahwa jumlah orang yang mengasosiasikan dirinya sebagai Nahdlatul Ulama itu masih cukup besar, masih 48%. Persen dari seluruh penduduk Indonesia. Ini bukan sensus ya, tapi survei. Yang kelompok-kelompok yang konservatif ini sangat sedikit, sekitar 12%. Muhammadiyah 8%. Delapan. Iya. Delapan saja. Muhammadiyah. Besok saya berikan di itu. Nah, also yang majority itu adalah tidak identifikasi mereka dengan gagasan-gagasan lain. Tidak. Nah, itu seperti itu. Ya, katakanlah kelompok-kelompok Salafi Wahabi internasionalisme Islam seperti HTI dan sebagainya itu tergabung menjadi satu, itu lebih besar dari jumlah Muhammadiyah. Gitu. Nah, saya kira salah satu sebabnya adalah karena keterbukaan medan dakwah ini. Itu tidak ada intervensi negara dan ini salah satu konsekuensi dari demokrasi. Gitu. Demokrasi ya seperti ini. Gitu. Pasar bebas dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih kepada dokter. Saya tertarik dengan penceritaan tentang pembangunan Islam Nusantara. So, itu adalah satu, bagi saya ini merupakan tadayun. Ia bukan satu din. Sebab tadayun itu macam mana orang beragama. Institutionalisasi ya. So, din bagi saya ianya adalah daripada Allah. Sebab takrifnya inna din inna Allah al-Islam. So, not inna din inna Nusantara, out in the din, in Arab. Saya pun setuju tadi dengan doktor menceritakan bahwasanya Arab adalah Arab lah, bangsa Islam adalah Islam. So tidak ada mix antara culture dan religion. Jadi so, saya amat setuju yang itu. Sebab itu bila kita, pandangan saya bila kita bercakap tentang Islam, kita kena refer kepada al-marja, reference, main reference kita itu Al-Quran kan? Yeah. Sebab itu Al-Quran dia punya tagline dia la raiba fihi. Tidak ada syak baginya. Bermaksudnya reference-reference lain, buku-buku lain banyak syak lah. Kalau tidak Tuhan takkan kata la raiba fihi. Tak ada guna Tuhan kata la raiba fihi. Sebab yang lain pun sama juga la raiba fihi. Maksudnya dia tidak ada doubt. Tidak ada syak. Maksudnya banyak reference-reference buku lain itu banyak syaknya. Sebab itu apa yang penting saya nampak, yang saya dapat banyak manfaat tadi, maksudnya saya setuju dengan cultural tidak boleh dimixkan dengan agama. So Arab itu bukan Islam. Arab lah banyak yang merusakkan Islam. Sebab itu dalam surah At-Taubah Tuhan cerita Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, kan? Arab itu lebih kafir dan lebih munafik. Dalam surah yang sama juga ayat berapa? 100 berapa? 3 atau 4 itu wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, kan, daripada keliling kamu orang-orang Arab itu munafik banyak. Wa min ahli al-Madinah maradu ila an-nifaq, dan daripada penduduk Madinah itu mereka itu condong pada munafik. So Arab ini banyak yang merosakkan agama Tuhan. Dia mewarisi, pada pandangan saya dia mewarisi perangai ahli kitab. Bani Israel. So tiga syarat dia, yuharrifun al-kalimah mawadi'i, dia merosakkan panggil ayat-ayat Allah dialihkan ke tempat yang dia inginkan. Lepas itu dia yaktumu nama anzalna bil bayyinat, dia menyembunyikan apa yang terang, dan dia yashtaru nabi ayatillahi tsamanan qalila, dia membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. So yang menjadi rosaknya agama Allah ini, din ini, bukan tadayun. Tadi tadayun saya setuju ya. Tadayun maksudnya kita berta'arafulah dengan Islam yang Nusantara, dengan Islam Arab, kita kena ta'arafulah. Sebab
bagi saya Islam itu satu saja. Jadi tidak ada Islam versi Nusantara, versi Arab dan versi Afrika. Jadi ada satu, inna din inda Allah, not inda inda Syafi'i atau inda Maliki atau inda Ibn Taymiyah, inda Allah. Sebab itu perkataan unzila itu sangat penting. Sebab itu bila dalam surah surah Al-Baqarah Tuhan kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika unzila min qablika. Perkataan unzila itu yang diwahyukan, diturunkan itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136 juga, qulu amanna bima unzila ilaika wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin min rusul. Tidak ada membeza-bezakan antara rasul-rasul. Wa nahnu lahu muslimun. Kita adalah muslim. Itu tidak ada versi muslim muslim sebagai muslim ahli sunnah, muslim apa panggil Wahabi. Tidak ada versi itu. Versi satu je, muslimun, daripada Adam lagi. Sebab tu dalam surah Ala Imran juga Tuhan kata innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran lil alamin. Maksudnya agama ada satu saja. So saya, bagi saya untuk nak menyelesaikan masalah yang timbul di dunia hari ini, Islam kena pergi kepada universal. Sebab daripada awal lagi Rabbil Alamin, dia tidak boleh nak kaitkan dengan satu satu kawasan mahalli tempatan. Dia kena daripada awal lagi. Sebab kita Tuhan yang semesta alam Rabbil Alamin, dan dia Tuhan untuk semua manusia. Rabbin Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas. From beginning lah kita dah belajar. So kita kena pergi kepada alamin international. Tak boleh kepada lokal, lokal Indonesia ataupun Nusantara ataupun Korea. Tak selesai masalah. Kena pergi kepada international. Sebab tu bila Tuhan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas ini, dia cakap, dia bersabda, ya ayah Nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. So maksudnya dia yang satu ya. Nas itu yang satu. Jadi saya bersetuju bahawasanya ada yang bersih macam itu, tapi dalam bentuk tadayun, bukan dalam bentuk din. Sebab din itu adalah satu, itu pandangan saya. Saya juga menjelaskan di sini tentang asal dan furu'. Dan din itu adalah asal. Ada agama itu adalah asal yang tidak bisa diubah apapun oleh keadaan apapun. Nah, adapun yang dilakukan oleh Islam Nusantara ini adalah tidak melakukan proses apa namanya perubahan atau proses penafsiran terhadap hal-hal yang din, yang terutama untuk hal-hal yang qat'i, tapi hal-hal yang bersifat dzanni saja, karena pada kenyataannya tidak ada sama sekali yang berbeda dengan agama itu sendiri menurut versi menurut Quran dan juga menurut sunnah Nabi gitu kan. Sebab selama ini ada asumsi bahwa itu adalah agama baru, dan asumsi yang paling rame itu saya sebut dengan upaya self definition. Jadi para orang yang tidak mengetahui tentang gagasan Islam Nusantara itu, mereka membuat definisi baru, membuat definisi sendiri untuk dirinya, untuk kelompoknya sendiri, bahwa Islam Nusantara ini loh, kalau nanti kamu meninggal mati, nanti kamu nggak dikafani pakai air pakai kain putih, tapi pakai batik. Batik Jawa. Batik Jawa. Kalau Sulawesi, batik Sulawesi. Islam Nusantara ini kalau muka nanti, kalau sembahyang, tidak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa apa. Gitu. Ini mereka melakukan apa yang disebut dengan self-definition. Strawman. Kemudian menghukum-hukumi sendiri. Gitu. Yang pada dasarnya tidak ada dan tidak pernah difikirkan oleh para perancang Islam Nusantara itu sendiri, gitu. Sebab perancang Islam Nusantara itu kan bukan orang yang tidak tahu agama, mereka belajar agama dari kecil, pergi ke Saudi, pergi ke Mesir dan lain sebagainya, melakukan
apa namanya pembelajaran yang cukup dalam dan sebagainya. Jadi tidak mungkin merumuskan hal-hal yang apa namanya impossible di dalam kehidupan keislaman kita itu. Tapi itu salah satu tantangan, challenge itu. Setiap ide baru pasti ada challenge. Dan yang perlu diketahui bahwa gagasan Islam Nusantara ini karena disebut sebagai ciri, sebagai wadah, sebagai identiti, itu tidak berlaku sepanjang hidup. Bisa saja nanti terjadi satu perubahan. Ini adalah strategic method ya. Ya, strategic and tactical methods gitu. Itu tidak berkait dengan substansi dan yang apa ya, substansi yang code ini tadi, tapi berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk supaya Islam yang tawazun ya, Islam yang adalah, Islam yang tasamuh dan sebagainya ini mampu menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di permukaan gitu. Baik, terima kasih dokter atas penerangan yang begitu jelas. Saya rasa apa yang kita diskusi malam ni dia berkaitan dengan fakta yang kita ada, kemudian kita analyse saja kan. Saya nak pergi kepada aspek dakwah pula. Saya tak pasti di Indonesia sama ada dari segi dakwah itu ada tak satu kumpulan baru yang mereka namakan diri mereka sebagai Quranis. Tak ada. Sebab saya Ingkar Sunnah. Ada kita. Ada. Ingkar Sunnah itu ada. Mereka hanya percaya pada Quran tapi enggak percaya pada Sunnah. Ada. Sebab saya di sini saya mengajar Quran lah. Dari segi makna lah, bukan dari segi tajwid apa, taranum apa-apa. Kemudian saya selalu refer kepada kitab-kitab, rujukan yang utama yang kita ada kan, macam Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari kan. Kemudian kadang-kadang bila kurang jelas tu, kita refer, kita cari dalam internet sekarang kan, zaman internet kan. Tiba-tiba saya terjumpa satu website nama dia Ahlul Quran. Dan dia hanya tafsirkan Quran dengan Quran saja. Okay. Ya. Dan dia memberitahu kepada kita dengan diberi dalil daripada Al-Quran sendiri bahawa Nabi Muhammad ikut Quran saja. antaranya in attabi'u illa ma yuha ilayya. Satu lagi maknanya qul in attabi'u illa ma yuha ilayya. Yani dengan tegas Tuhan Maha Pencipta sekalian alam ini perintah Nabi Muhammad supaya dia sampaikan kepada sekalian alam dan termaktub dia dalam Al-Quran bahawa Nabi Muhammad sendiri tak boleh ikut lain selain daripada Quran. Ya, apa yang diwahyukan ke atasnya iaitu Al-Quran. Dan bukan satu dua ayat, banyak ayat. Antaranya satu ayat lagi yang cukup kuat ialah wahai Muhammad, kalau orang semua tak nak, fastamsik billadhi uhiya ilaika. Engkau kena pegang sungguh-sungguh apa yang diwahyukan oleh Jibril kepada innaka ala siratal mustaqim. Kalau kau buat macam tu, kau berada di atas jalan Tuhan. So, saya pun banyak membaca sebab benda ni baru kan. Kepada saya sendiri baru. Bila saya baca lama-lama saya absorb apa ni, aliran baru ini. So, kadang-kadang di masyarakat Malaysia ni bila kita cuba sampaikan, saya tak sampailah melalui forum-forum yang masyhur ni, kita biasa sajalah. Saya dapati penentangan ni cukup kuat. sampai kadang-kadang ada orang call dekat saya, ya, kalau awak mengajar tempat mana nanti saya kami report. Itu so, ada di Malaysia. Ada. Dan saya dapat apa ni panggilan tu lah. Tapi sekarang ini aku kurang sikit dah. So saya nak tahu adakah di Indonesia ada tak trend seperti ini? Terima kasih. Saya tidak pernah melihat itu Ustaz Azhari. Yang saya lihat trennya sekarang ini adalah sunnah, kelompok sunnah. Kelompok sunnah. Ya, kelompok sunnah dalam pengertian salafi, wahabi. Tapi di dalam pengajian-pengajian tafsir yang saya ikuti di TV, mereka punya TV station, ya. Antara lain namanya TV Roja.
mereka tetap menggunakan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir rujukan-rujukan utama gitu. Meskipun mereka arrujuk ilal Quran was sunnah literally, tapi juga tapi mereka tetap menggunakan referensi-referensi ya muktabaroh seperti itu gitu. Dulu zaman dulu ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan kelompok ingkar sunnah yang percaya kepada Quran saja, tidak percaya, tapi itu sudah tidak ada pengikutnya di Indonesia. Tapi kalau kelompok sunnah ini lumayan gitu, lumayan karena mereka punya media, mereka punya, dan kelompok-kelompok kelas menengah yang tidak berlatar belakang agama, tidak pernah belajar agama, ini biasanya tertarik untuk join dan ikut. Kalau orang-orang seperti kita-kita yang belajar agama dari kecil, itu ya menganggap ya itu baru sesuatu yang biasa saja kalau untuk kita. Tapi kalau orang-orang yang baru belajar agama, mengenal agama tidak dari masa kecil, mereka senang bergabung dengan itu karena sangat positivis, agitatif gitu, energize, mengenergikan orang untuk bergerak dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan fenomena sunnah di kita, dan itu juga melanda anak-anak muda, generasi-generasi yang disebut dengan generasi XY, itu generasi milenial yang sekarang umur 30-40 tahunan. Itu mereka banyak, mereka mendirikan kelompok-kelompok pengajian dan sebagainya, dan membersnya cukup luar biasa. Itu sebagai the growing fenomena, the growing religiosity, itu enggak ada masalah apa-apa. Problemnya ketika berhadapan dengan persoalan nation state, itu yang menjadi problem utama. Sebatas itu, misalnya pemikiran keagamaan dan tidak diwujudkan secara politik di dalam gerakan-gerakan politik, saya kira tidak ada masalah gitu. Dari dulu juga ada hal seperti itu gitu. Yang menjadi masalah di Indonesia karena itu diwujudkan, ya, formulated in the kind of political actions seperti yang dilakukan oleh kelompok Hizbut Tahrir dan sebagainya gitu. Kalau itu mengancam challenge kepada nation state, kepada integration nation integration of nation state, kemudian berpotensi mengestablish new system, political system dan sebagainya, itu yang nanti akan mendapat tantangan dari banyak kalangan, termasuk itu yang menjadi problem bagi Nahdlatul Ulama, bagi Islam Nusantara untuk dihadapi. So, jadi saja nak continue, nak sambung apa doktor kata tadi yang last tadi tu. Yang apa yang saya nampak lah, mungkin saya salah lah kan. Tetapi kita nampak sekarang ni kelompok konservatif ni dia dah kerana mereka dah apa bergabung dengan parti politik yang mahu mempergunakan atau memperkudakan Islam, kan, Islam konservatif ni. Dan adakah seperti dalam kes Ahok kita nampak parti-parti politik yang mungkin tidak menggunakan Islam atau terbuka, ya, mereka pun sudah ikut acuan konservatif ni atau terpaksa ikut trend konservatism ini kerana takut hilang undi di Indonesia. Adakah? Ya, konservatif turn kita sebut ya, the conservative turn. Itu memang ada kaitannya dengan elektoral, politik, the politic of electoral gitu. Nah, politik elektoral ini yang biasanya mempengaruhi partai-partai politik yang besar. Mereka takut akan kehilangan suaranya jika tidak mengikuti satu arus umum ya tentang konservativisme itu. Tapi saya membaca gejala baru, khususnya yang berkaitan dengan tadi yang saya ceritakan tentang salah seorang pemimpin partai politik yang mengatakan bahwa beda syariah, beda agama itu tidak perlu. Partai politik ini tadinya hanya sendiri,
dan tidak ada partai-partai yang lain meskipun partai sekuler itu untuk membela dia gitu. Nah, 3 hari yang lalu PDIP, partai terbesar di Indonesia, menyatakan bahwa kita sebagai negara Pancasila dan sebagainya memang tidak sepatutnya memiliki undang-undang yang eksklusif gitu. Undang-undang atau peraturan yang berdasarkan kepada agama tertentu gitu. Daerah tertentu atau agama tertentu yang diterapkan di daerah-daerah. Seperti Aceh lah, seperti yang ya Aceh itu proses politik ya. Kita nggak menggugat Aceh karena itu sudah konsensus kesepakatan. Tapi daerah-daerah seperti di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat dan sebagainya gitu. Nah, partai PDIP ini mengatakan bahwa ya kita harus kembali kepada spirit negara ini gitu, memiliki undang-undang yang inklusif, yang semuanya gitu, yang tidak didasarkan kepada faham keagamaan, apakah itu perda Injil atau perda syariah dan lain sebagainya. Nah, menurut peta survei, kelompok yang mendukung Pancasila itu masih sangat besar, masih 70% lebih, masih 70% lebih. Ini artinya bahwa sebetulnya gejala konservativisme ini adalah gejala politik dan terutama menjadi besar, terkesan menjadi besar karena persoalan sosial media, seolah-olah besar. Tapi ketika dilakukan cross check terhadap grassroots, hasilnya seperti itu. 72% orang Indonesia masih sangat mendukung Pancasila. 12% tidak. Yang sisanya tidak pasti. Tidak pasti. Itu seperti itu. Jadi saya rasa itu adalah yang terakhir untuk malam ini. Terima kasih kepada Mas Syafiq lagi sekali kerana telah menghuraikan tentang gagasan Islam Nusantara dari sudut pandang masyarakat Indonesia, dan mungkin kita boleh manfaatkan juga di Malaysia dalam konteks sosiopolitik dan juga keagamaan kita. Dan terima kasih juga kepada semua yang hadir. Kita ada makanan untuk dinikmati selepas ni. Kita jumpa lagi esok ya, insyaAllah di forum di Hotel Concord bersama lagi dengan Mas Syafiq dan beberapa orang tokoh membincangkan tentang Islam di Nusantara. Terima kasih kepada semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.